Ningsi Tinampi murka, tetangganya berani bongkar keburukan Ningsi Tinampi selama ini. Benarkah? Kontroversi Ningsi Tinampi hingga kini masih jadi perbincangan hangat. Hal itu bermula ketika Ningsi Tinampi mengaku dirinya bisa memanggil malaikat hingga nabi. Sejumlah ulama dan pelaku spiritual pun turut memberikan kritikan pedas pada Ningsi Tinampi. Namun dibalik pengakuannya yang jadi bulan-bulanan, ternyata pengobatan alternatif milik Ningsi Tinampi di Pasuruan Jawa Timur selalu dibanjiri pasien. Bahkan tak sedikit pasien yang rela antri tahunan lamanya. Pengobatan alternatif Ningsi Tinampi dibanderol dengan harga Rp300.000 hingga Rp1.5 juta. Melalui kanal YouTube pribadinya, Ningsi Tinampi pun mendokumentasikan ritual pengobatannya. Meski meraup pundi-pundi rupiah dari kelebihannya mengobati pasien non medis maupun medis, tak disangka seorang Ningsi Tinampi nyatanya juga dijegal oleh tetangganya sendiri. Kok gitu ya, jauh-jauh ia tetanggaku sendiri loh banyak yang menghasut pasien Ningsi Tinampi. Banyak pak tetanggaku, tadi malam mau berangkat aja aku dikasih tahu bu, saya dirayu tetangga nih sampean yang itu jangan berobat ke Buning di sana, ayo tak antar. Dari pengakuan Ningsi Tinampi, membludaknya pasien yang mendatangi pengobatan alternatifnya ternyata juga membawa untung bagi tetangga sekitar rumah Ningsi Tinampi. Padahal mereka loh dapat rezeki dari saya, tukas Ningsi Tinampi. Je, digeblek-geblekin gitu. Lanjutnya, usai kecipratan untung dari Ningsi Tinampi, usut punya usut boro Ningsi malah dibongkar tetangganya sendiri. Bak jatuh tertimpa tangga, Ningsi dituding hobi main dukun hingga memiliki hutang yang segunung. Merasa geram dengan bisik-bisik tetangga di tempat ia tinggal, Ningsi Tinampi pun tak sungkan mendamprat balik tetangganya. Ya, itu kos-kosan jualan gitu loh, kok sih sempet-sempetnya? Sebelum fitnah saya, orang dikasih tahu Buning nggak bisa apa-apa dulu, penggaweane kerjanya dukun kesana, dukun kesini, hutangnya banyak. Sudah lengkap kejelekan saya, lengkap sudah dikasih tahu orang, jelas Ningsi Tinampi geram. Itu padahal tetangga saya loh, dia dapat rezeki dari saya, sambungnya. Itulah guys, kemurkaan Ningsi Tinampi mendapati tetangganya yang membongkar borok yang pernah terjadi, yang dialami oleh Ningsi Tinampi sebelum dia menjadi dukun atau paranormal terkenal seperti sekarang ini. Dan itu pun sekarang berlaku, ketika dia jaya mereka dapat kecipratan dari kesuksesan Ningsi Tinampi ini, mereka masih berusaha mengganjal langkah Ningsi Tinampi. Lalu bagaimana kira-kira menurut kalian guys terkait hal ini? Jangan lupa komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.